maka tolong agar indah pemilihan umum. Baik pemilihan presiden harus indah, itu juga ada makna silaturahmi. Karena kadang kakak adik juga bermusuhan gara-gara pemilihan presiden yang berbeda. Suami istri juga begitu. Jangan biasa Anda berantem, bermusuhan, caci maki dan olok-olokan. Dan bersama ini juga kami sampaikan pesan dari beberapa bulan yang lalu, pesan politik. Anda berpolitik tapi menjadi ahli surga. Jangan sampai politik menjadikan kita bermusuhan. Kita berbeda pilihan presiden, bagaimana kita tetap bisa minum teh bersama, ngaji bareng di masjid jamaah tidak akan berubah. Grup WhatsApp tidak ada yang berkurang karena hati Anda baik. Maka ini adalah juga silaturahmi yang perlu kami sampaikan. Maka tolong catat kalimat pendek dan sebarkan, fahami, sebarkan dan rasakan. Ketahuilah bahwa dalam pemilihan nanti, tolong kalimat sederhana, agar jangan Anda membuat permusuhan, jangan Anda membuat kebencian, jangan Anda caci maki dan olok-olok. Maka dengar kalimat sederhana, wahai hamba-hamba tercinta, hamba-hamba yang kami cintai, dengar urusan pilihan presiden sederhana rumusnya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Kalau Anda berpegang dengan ini, maka ketahuilah tidak akan ada yang berantem dalam hidup ini. Tidak ada caci maki, dan bahkan Anda akan menilai bahwasanya yang biasa caci maki adalah orang sok sombong, seolah-olah calonnya adalah malaikat. Tidak perlu caci maki. Kalau memang calon Anda orang baik, orang benar, cukup Anda sebutkan programnya apa tanpa mencaci orang lain. Sebab kalau Anda mencaci calon yang lain, dia pun juga orang yang mencintainya, dia akan mencaci calon Anda. Berarti sesungguhnya Anda telah mencaci calon Anda sendiri. Nabi pernah mengingatkan seorang anak muda, "Hei anak muda, jangan kau caci ibumu dan ayahmu sendiri." Maka anak itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mencaci ibuku dan ayahku?" Nabi menjawab, "Kau caci ibunya orang lain, kemudian orang itu membalas mencaci ibumu, itu artinya kau telah mencaci ibumu sendiri." Maka tolong, agar indah pemilihan umum. Baik pemilihan presiden harus indah, itu juga ada makna silaturahmi. Karena kadang kakak adik juga bermusuhan gara-gara pemilihan presiden yang berbeda. Suami istri juga begitu. Kalau perlu setelah hari ini, mungkin suami dan istri beda calon presiden, akan tapi ketahuilah tetap indah dalam rumah tangga. Inilah pesan cinta yang perlu kami sampaikan. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini. Ya Allah, jaga negeri ini. Jauhkan dari percekcokan, perselisihan. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan malapetaka. Berikan kepada kami pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Kami hanya berusaha memilih pemimpin yang terbaik. Akan tapi yang Maha Tahu adalah Engkau. Yang Maha Kuasa adalah Engkau ya Allah. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.